Pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus akan mengunjungi Gereja Katedral pada hari ini. Dalam kunjungan ke Gereja Katedral, Paus Fransiskus akan melakukan dua agenda. Pastor Paroki Gereja Katedral Jakarta, Hani Rudi Hartoko mengatakan, agenda pertama yang dilakukan adalah pertemuan dengan uskup, para imam, kaum religius, dan katekis pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertemuan Paus Fransiskus dengan anak-anak dari berbagai lintas agama di Indonesia. Besok sebenarnya ada dua acara ya. Yang pertama jam 16.30 itu untuk pertemuan Bapak Suci dengan para uskup, para imam, para religius, brother suster dan para seminaris serta katekis. Jadi ini kelompoknya sangat terbatas. Dan ya, hanya undangan terbatas. Jadi kapasitas dalam gereja 800 dan di luar di Plaza Maria itu kurang lebih 500. Jadi kurang lebih undangan 1.300. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.